Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله أبي الزهراء البتول المصطفى سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرين حضرات Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang baru saja menyampaikan tausiahnya, yang baru saja menyampaikan hikmah ilmunya, singkat, padat, jelas, luar biasa, yakni Al-Habib Hussein bin Sa'id bin Abu Bakar Al-Ghadri. Beliau adalah salah seorang dari kakak saya. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan segenap panitia, yakni Al-Ustaz Saifuddin beserta seluruh para panitia, para keluarga besarnya, beserta seluruh para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang mulia ini. Kita doakan juga bersama semuanya, mudah-mudahan Ustaz Saifuddin beserta seluruh para alim ulama, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabban. Begitu juga salam hormat, salam cinta dan penuh kasih sayang kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pemuda, para pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hingga pada malam hari ini jam 11 malam lewat. Mudah-mudahan duduknya Anda, hadirnya Anda dicatat semuanya sebagai orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan duduknya di Anda semuanya diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, diterima doanya oleh Allah, yang sulit digampangkan oleh Allah, yang sempit dilapangkan oleh Allah, yang miskin dikayakan oleh Allah, yang lemah dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah. Pada ini malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatnya yang sangat besar, memberikan karunia-Nya yang sangat luar biasa, hingga kita datang atas nikmat Allah itu bisa datang ke tempat ini, bisa duduk di majlis ini, bisa bersama-sama bersolawat kepada Nabi di majlis ini. Tiada lain semua itu atas karunia dan berkat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bersama-sama menghadiri acara ini. Tujuan kita sama, maksud kita sama,
apa maksud dan tujuan kita agar mendapatkan ridha dari Allah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teruntuk apa yang disampaikan, yang sudah dipaparkan oleh Al Habib Husain tadi, kami tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah ini, hanya ingin menambah sedikit saja bahwasannya di dalam suatu kitab Risalatul Muawanah yang ditulis oleh Qutbul Irsyad Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad. Anda tahu siapa Al Habib Abdullah Al Haddad? Anda kenal siapa Al Imam Al Qutb Abdullah Al Haddad? Seorang bertanya kepada Al Imam Abdullah Al Haddad. Karena penting saudara-saudara, di akhir-akhir zaman ini kita mengenal daripada biografi atau sejarah hidup orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit bahwasanya aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita mengenang daripada mereka, menyebut nama mereka, membaca sejarah hidup mereka, tahyal qulub bidzikrihim, dapat menghidupkan hati yang sudah mati. Wa aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim. Sebaliknya naudzubillah, berapa banyak orang yang masih hidup, kaum-kaum yang masih berjalan di alam dunia ini, tapi menyebut nama mereka, mengingat mereka, berkumpul bersama mereka, tamutul qulub bidzikrihim, bisa mematikan hati saudara-saudara. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Habib Husain tadi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 400 tahun lebih sudah meninggal dunia. Bu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, adik-adik yang pemuda-pemudi ini harus tahu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad 400 tahun lebih sudah meninggal dunia. Tapi ingat, Habib Ahmad bin Umar tadi mengatakan, menyebut nama mereka, mengingat-ingat mereka, membaca sejarah hidup mereka, menghidupkan hati kita yang mati. Ada orang yang bertanya, apakah mungkin hati bisa mati, Habib? Apa mungkin hati kita akan menjadi gelap, wahai Habib? Maka Al-Imam Fathul Mausili di dalam kitab Fawaidul Mukhtara menjelaskan bahwasanya alaisal marid idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang kalau sakit, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, dilarang minum obat, 4 hari dia akan mati, saudara-saudara. Kadzalikal qalb, begitu juga hati, begitu juga sanubari, begitu juga fuadi. Idza muni'a anhul hikmata thalathata ayyamin yamutu. Begitu juga hati, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, hati 3 hari tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan Al-Quran, tidak diisi dengan sholawat, tidak diisi dengan istighfar, tidak diisi dengan zikrullah, tidak diisi dengan mengingat Allah, tidak diisi dengan ilmu agama, 3 hari hati itu akan mati. Nah, bagaimana cara menghidupkan hati? Cara menghidupkan hati diantaranya menyebut dan membaca sejarahnya orang saleh. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, saya jelaskan dahulu sebelum saya paparkan apa yang ditulis dalam kitab beliau Risalatul Muawanah. Habib Abdullah Al-Haddad di masa kecilnya, saudara-saudara, umur 10 tahun Al-Habib Abdullah Al-Haddad hafal Al-Quran. Umur 10 tahun hafal Al-Quran. Umur 15 tahun, saudara-saudara. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15. Masih sangat muda, Bu. 15 tahun hafal Kutubul Ghazali. Ibu tahu, Pak? Kitab-kitabnya Imam Ghazali ada Niyarul Ilim, ada Minhajul Abidin. Yang terkenal dan terpopuler adalah kitab Ihya Ulumuddin. Itu umur 15 tahun Al-Habib Abdullah Al-Haddad sudah hafal. Bukan dibaca, bukan. Kalau mungkin kita, saya, ajengan yang ada sini, kiai-kiai, mungkin baca. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad
umur 15 tahun hafal. Ada Bidayatul Hidayah. Itu bukan cuma dibaca, dihafal. Umur 15. Umur 15. Umur 15 tahun Habib Abdullah Al-Haddad salat malamnya 500 rakaat. Umur 15. Saya mau tanya nih yang muda-muda di sini, 15 tahun sudah salat 500 rakaat? Ada yang hafal kitab? Jangankan hafal kitab, Bib, surat Wadduha sampai An-Nas kadang masih putar-putar bolak-balik. Kadang Al-Ikhlas masih enggak hafal. Kadang Wadduha enggak hafal. Kadang An-Naba tidak hafal. Kadang macam-macam kita ini. Kenapa? Karena jauhnya kita dari mereka orang-orang yang memiliki sanad keilmuan kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awananya, beliau menukil sabdanya baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Catat baik-baik. Orang itu tergantung temannya, tergantung agama temannya. Kalau Anda ingin menilai dan ingin melihat agama seseorang, falyandur ahadukum man yukhalil, lihat dengan siapa dia berteman. Bu, kalau kita ingin lihat anak muda akhlaknya bagaimana, ilmunya seperti apa, kehebatannya seperti apa, takwanya seperti apa, jangan jauh-jauh, lihat temannya, dia berteman dengan siapa, dia duduk dengan siapa, teman duduknya siapa, duduknya di mana, nongkrongnya di mana. Kalau anak muda zaman sekarang lebih banyak nongkrongnya di kafe, betul apa betul? Nongkrongnya banyak di tepi-tepi jalan, betul apa betul? Nongkrongnya banyak di tempat-tempat gelap, betul apa betul? Anak-anak muda zaman sekarang nongkrongnya narkoba, nongkrongnya perjudian, nongkrongnya maksiat. Tapi lihat anak muda di zaman dahulu, saudara-saudara, seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad di umur 15 tahun, beliau duduk dengan siapa? Dengan para aulia. Duduk dengan siapa? Para ulama. Duduk dengan siapa? Dengan mereka orang-orang yang mendapatkan nadhrah, pandangan khusus dari Allah, sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjadi orang yang hebat karena mereka meniru jalan orang-orang soleh hingga meniru jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin melihat orang, oh ini bagaimana anaknya, lihat temannya. Kalau dia suka datang ke pengajian, dia jadikan waktu-waktunya suka apa mengaji, dia jadikan waktunya untuk belajar, dia tinggalkan perkara yang haram, dia lakukan apa yang diperintahkan Allah, maka kita berbaik sangka, maka orang atau anak muda itu adalah orang yang baik. Orang yang baik. Gampang, simpel. Ibu mau cari calon menantu, jangan jauh-jauh. Jangan yang dilihat dunianya, jangan yang dilihat tunggangannya. Oh, mau apa? Karena pakai Pajero diterima, jangan. Oh, karena pakai Fortuner diterima, jangan dulu. Fandur ila dinihi, lihat agamanya. Ini anak sholat apa enggak? Ini anak ngaji apa enggak? Ini anak tahu enggak halal haram batasannya? Karena nanti anak itu akan menjadi pemimpin bagi anak perempuan ibu. Makanya kalau pengen lihat orang itu baik atau tidak, lihat kepada agama. Nah, kalau kita pengen melihat agama orang itu baik atau tidak, lihat dengan siapa dia berteman, lihat dengan siapa dia berkawan, lihat dengan siapa teman duduknya. Sebagaimana saudara-saudara disebutkan di dalam kitab bahwasannya Adi bin Zaid, beliau pernah mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtari. Kalau ibu, bapak, adik-adikku ini pengen tahu daripada agama seseorang, wataknya seseorang, akhlaknya seseorang, jangan tanya dia, jangan. Wasal an qarinihi, tanya teman duduknya. Ini contoh, kita ini lagi duduk bareng-bareng, ada orang baru datang atau ada teman kita yang baru datang, orangnya pendiam atau orangnya bagaimana, kita jangan tanya kepada dia,
kamu ini anak siapa, kamu begini, kamu begitu. Jangan wasal an qarinihi, tanya temannya, itu bagaimana fulan, itu bagaimana dia, bagaimana akhlaknya dia, bagaimana adabnya dia, bagaimana sopan santunnya dia, bagaimana takwanya dia kepada Allah, bagaimana cintanya dia kepada Rasulullah. Kenapa? Karena seorang teman akan berperangai, akan meniru daripada kebiasaan temannya. Makanya Bu, penting anak-anak kita ini yang masih muda, dengarkan semuanya, penting kita ini yang punya anak, temankan dengan orang yang baik, dudukkan dengan orang yang baik. Habib, apa emangnya begitu dahsyatkah pertemanan itu mempengaruhi anak kita? Ya, saudara-saudara, ada tiga hal kalau pengen anak Anda itu baik. Satu, jaga lingkungan pertemanannya. Berteman dengan siapa dia? Kalau dia berteman dengan pemabuk, lama-lama dia mabuk, saudara-saudara. Kalau dia berteman dengan orang penjudi, lama-lama main judi. Kamu tidak percaya? Coba lihat teman-teman kamu yang suka main slot itu. Lama-lama kamu ikut, oh pengen kecanduan. Apa sih slot itu? Akhirnya download, akhirnya main. Oh menang, main judi, slot. Lama-lama ketagihan, bangkrut, miskin, dijual harta benda ibunya, dijual harta benda bapaknya, rusak. Gara-gara apa? Teman yang tidak baik. Yang kedua, kalau pengen anak kita selamat, anak kita pengen baik, dua, jaga. Apa yang dijaga? Makanan yang masuk ke dalam perut anak kita. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Segala tubuh atau daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas. Dalam riwayat yang lain, kullu lahmin nabata min haram sa'at jawarihuhu sya'am abah. Segala daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka daging itu akan mengajak kepada perbuatan yang jelek. Mau tidak mau dia akan melakukan perkara yang jelek. Kenapa? Karena daging tadi tumbuh dari barang yang, karena daging tadi telah tumbuh dari barang yang ha, dari barang yang tidak ba, dari barang yang tidak ba, dari barang yang ha, haram. Karena kalau kita pengen selamat, jaga teman duduk anak kita, lihat pergaulan anak kita. Jangan dibiarkan Bu, anak kita keluar dengan siapa, tanya dulu, kamu mau kemana, dengan siapa, mau ngapain. Kenapa? Karena nanti dia bisa mempengaruhi anak kita baik atau buruknya. Tetapi kalau anak kita keluar ke majelis, anak kita berteman dengan orang yang baik, anak kita duduk dengan orang-orang yang punya ilmu agama, maka insya Allah anak kita tadi akan menjadi orang yang baik. Karena anak kita duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang yang punya ilmu agama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau pengen selamat, maka perhatikan teman duduk, duduknya. Yang kedua, perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut, perutnya. Sampai sini jelas atau tidak? Jawab yang gampang, paham atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, teman duduk penting atau tidak? Penting. Berteman dengan orang baik penting atau tidak? Penting. Penting atau tidak? Penting. Kalau pengen lihat orang itu baik atau tidak baik tergantung temannya. Kalau begitu teman yang baik penting atau tidak? Penting. Jawab penting atau tidak? Penting. Perlu atau tidak? Perlu. Perlu atau tidak? Perlu. Siap pengen jadi orang baik? Siap. Pengen jadi orang baik? Siap. Pengen jadi orang saleh? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah saudara-saudara hadirin, kita duduk di majlis ini, ya Rab, Bu, Pak, kita duduk di majlis ini tujuan kita sama. Apa itu? Untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad, untuk
untuk menggembirakan hatinya Maulana Muhammad, untuk mendapatkan pandangan cahaya dari Nabi Muhammad, untuk mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad, untuk mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad. Sesungguhnya setiap orang yang dipandang dengan pandangan cinta oleh Allah, dipandang dengan pandangan cinta oleh Rasulullah, orang itu tidak akan pernah sengsara dan celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang datang dipandang dengan kecintaan oleh Allah, dipandang dengan kecintaan oleh Rasulullah, dipandang dengan kecintaan oleh orang-orang saleh, serta dikumpulkan dengan orang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum saya tutup, ini mau dilanjut apa enggak nih? Saya lihat dari tadi orangnya pada kedinginan, kayak enggak siap, enggak betul-betul mau dengar pengajian. Mau dilanjut apa enggak? Kurang kompak. Mau dilanjut apa enggak? Yang masih semangat? Masih. Benar. Benar. Tapi dingin. Lanjut. Lanjut. Dingin. Dingin. Lanjut. Lanjut. Mengaji. Mengaji. Yakin. Perut lapar. Lanjut. 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 Betul. Mengaji. Pinggang sakit. Lanjut enggak? Lanjut. Pinggang sakit. Lapar. Dingin. Betul. Mengaji. Mengaji. Betul. Betul. Masih semangat? Saya pengen lihat kekompakan dan kesemangatannya. Masih mau ngaji? Masih mau ngaji? Kita datang atas izin siapa? Jawab, kita datang atas anugerah nikmat siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha esa? Siapa raja dunia dan semesta? Takbir! Takbir! Ada yang lebih besar dari Allah? Ada yang lebih hebat dari Allah? Ada yang lebih kuasa dari Allah? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Siapa yang Maha Esa? Yakin? Takbir! Sallu ala Nabi. Biar gak ngantuk. Betul? Saya lihat dari tadi ada yang main-main. Saya lihat dari tadi ada yang guyon, ada yang bercanda. Ula aharerei kata orang Sunda. Abdi tengartos bahasa Sunda. Taunya ana bahasa Sunda abdi bogo ke anjen itu doang. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jadi alhamdulillah yang kedua, kita datang untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. Bu, nikmat Allah ini banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, enggak bakal bisa. Ibu, melihat dengan mata itu nikmat dari Allah. Kita berjalan ke sini itu nikmat dari Allah. Kita makan, rizki yang kita makan nikmat dari Allah. Tangan bisa memegang nikmat dari Allah. Hidung bisa mencium nikmat dari Allah. Mulut bisa berbicara nikmat dari Allah. Dan alhamdulillah di akhir penutup ceramah saya ini, saya ingin sampaikan, kita datang juga di acara yang mulia ini untuk mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan bangsa dan tanah air kita ini dari penjajahan. Nikmat Allah itu besar, Pak. Saudara-saudara, jika bukan karena rahmat Allah, jika bukan karena pertolongan Allah, manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kuasa. Saya pengen lihat siapa yang kuat di dunia ini, siapa yang hebat di dunia ini.
Tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampu. Ada orang yang ototnya besar, ada orang yang mempunyai keberanian yang besar. Tapi kalau Allah patahkan sedikit semangatnya, Allah hilangkan sedikit keinginannya, sudah menjadi orang yang hampa, sirna, tak berguna. Saudara-saudara, semua kenikmatan, semua keberanian, semua kekuatan itu berasal dari Dia yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang salah mensyukuri kemerdekaan bangsa ini. Mereka menggunakan untuk joget-jogetan, mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, mereka gunakan untuk maksiat, mereka gunakan untuk melawan hukum Allah, mereka gunakan untuk menentang syariat Rasulullah. Tetapi saudara-saudara, jika kampung kamu pengen selamat, jika negeri kamu pengen makmur, jika tempat kamu pengen dijaga dan dilindungi oleh Allah, kemerdekaan ini harus kita syukuri dengan apa? Dengan bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tunduk patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dalam suatu negeri orang-orangnya beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, akan kami buka kepadanya keberkahan-keberkahan kepada orang tersebut, kepada negeri tersebut, diberkahi penduduknya, diberkahi tempatnya, diberkahi ekonominya, diberkahi segalanya. Syaratnya cuma satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang baik kita kerjakan, yang tak baik jangan kita lakukan. Yang diperintahkan Allah kita taati, yang dilarang oleh Allah kita jauh. Kalau kita pengen selamat Pak, kemerdekaan bangsa ini harus kita syukuri dengan apa Habib? Dengan mengikuti daripada syariat Allah Subhanahu. Dengan bersyukur kita kepada Allah, bertakwa, mematuhi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saudara-saudara, banyak saudara-saudara di akhir zaman ini orang melupakan jasa pahlawan. Mereka seakan-akan menghina pahlawan dengan apa? Mereka jadikan malam 17 Agustus, mereka jadikan hari 17 Agustus mengenangnya, bukan mengirimkan Fatihah, bukan mengirimkan doa, tapi mereka gunakan untuk disco, mereka gunakan untuk joget. Ini pelecehan kepada pahlawan, ini penghinaan kepada pahlawan kita yang telah bersusah payah untuk memerdekakan bangsa dan negara ini. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jadikan kemerdekaan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan menjaganya, dengan merawatnya, dengan melindunginya daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara-saudara, terakhir juga ingin saya sampaikan, mungkin banyak orang-orang di luar, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti. Bagi kami, kami banyak yang disampaikan di ketika di media sosial, banyak yang ketika berceramah keras dia dituduh radikal saudara-saudara, dibilang anti Pancasila saudara-saudara, dibilang orang yang tidak toleransi saudara-saudara, dibilang orang yang tidak cinta tanah air. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih cinta kepada tanah air ini melebihi ulama dan santri serta bangsa Indonesia sendiri. Tidak ada. Dulu siapa yang memerdekakan bangsa ini? Dulu siapa yang merebut apa negara ini dari tangan-tangan apa penjajah saudara-saudara? Tidak ada. Semuanya itu daripada perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan, perjuangan para santri yang mereka mengorbankan seluruhnya, hartanya, nyawanya, jiwanya, dan tetesan terakhirnya untuk apa? Memerdekakan bangsa ini daripada genggaman dan penjajahan saudara-saudara. Karenanya saudara-saudara, mungkin banyak juga orang-orang yang mengatakan, oh ceramah Habib ini terlalu keras, ceramah Habib ini seakan-akan provokasi. Saudara-saudara, kita dituduh orang-orang yang ceramahnya keras anti Bhinneka Tunggal Ika, anti persatuan, anti Pancasila, tidak cinta kepada negara. Kamu lihat saudara-saudara, malam hari ini saya sengaja pakai jubah warna merah
dan saya pakai sorban warna putih untuk menunjukkan apa, saudara-saudara, membungkam daripada ucapan mereka yang menuduh setiap para habaib yang berceramah dengan lantang melawan kezaliman dibilang anti Pancasila. Maka saya ingin sampaikan, saudara-saudara, di akhir-akhir ceramah ini bahwasanya, saudara-saudara, tidak ada yang mencinta Indonesia melebihi para ulama, tidak ada yang cinta kepada Indonesia melebihi para habaib, tidak ada yang mencinta Indonesia melebihi para santri. Karenanya, saudara-saudara, sengaja kami pakai ini, merah jubah kami menunjukkan merah bendera kami, dan putih sorban kami menunjukkan putih bendera kami. Maksudnya apa? Selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, selama hayat dikandung padan, maka kami akan bersama-sama untuk bangsa dan Indonesia, saudara-saudara. Takbir! Takbir! Kami sengaja pakai ini untuk menunjukkan bahwa kami cinta tanah air, kami menghormati jasa para pahlawan, dan kami sangat menghormati para ulama santri yang telah memerdekakan bangsa ini dari penjajah. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara, banyak orang di luar sana nyinyir dengan kita, tapi masa bodohlah, yang namanya kita berjuang, ada yang benci, ada yang cinta. Betul? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul? Ada yang dukung, ada yang tidak dukung. Betul? Intinya satu, kita di jalan yang benar, kita di jalan Allah, kita di jalan Rasulullah. Masa bodoh orang membenci kepada perjuangan kita? Betul? 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 Saya mau tanya anak-anak muda di sini, khususnya ini kampung apa namanya? Kampung apa? Cikokol. Cipongpok. Itulah namanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terkadang saudara-saudara, sedikit saja penceramah menyuarakan kebenaran dibilang anti Pancasila. Sedikit saja yang ceramah agak keras dikit dibilang anti toleransi. Kamu tahu Bung Tomo? Itu jelas Bung Tomo. Allahu Akbar. Wah, itu Bung Tomo, saudara-saudara. Itu menunjukkan apa? Bung Tomonya aja seperti itu, saudara-saudara. Kalau dulu masih belum anti dengan kalimat Allahu Akbar, sekarang anti, saudara-saudara. Oh, teriak Allahu Akbar, mungkin teroris tuh. Oh, mungkin itu Habib-Habib radikal itu. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan mereka yang seperti itu Allah kasih hidayah. Amin. Allah kasih petunjuk. Amin. Allah cintai mereka. Amin. Allah berikan kepada mereka kasih sayang kepada ulama. Amin. Allah jadikan mereka orang yang istiqamah menjaga negara ini dari kemaksiatan. Amin. Dan saya tanya semuanya, kira-kira untuk perjuangan bangsa, tanah air, negara, khususnya agama, kira-kira bila mana nanti suatu saat agama memerlukan kita, bangsa memerlukan kita, tanah air memerlukan kita, agama memerlukan kita, saya tanya semuanya, kira-kira siap mau bela negara? Siap. Kurang kompak, siap mau bela negara? Siap. Siap mau bela agama? Siap. Siap mau bela Allah? Siap. Siap mau bela Rasul? Siap. Siap mau bela Al-Quran? Siap. Yakin? Yakin. Kurang kompak, yakin? Yakin. 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 Gak takut dibunuh? Nah. Betul. 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 Gak takut nanti dibuang ke laut? Nah. Yakin. 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 Eh, saudara, kamu lihat sejarah-sejarah para pahlawan kita. Mereka, saudara, malam mereka sujud kepada Allah. Malam mereka membasahi tempat sujud mereka dengan air mata takut kepada Allah. Ketika matahari sudah terbit, mereka bukan lagi bawa sejadah, bukan lagi bawa tasbih, mereka memangkul senjata melawan penjajah di pojokan tanah Indonesia. Satu, semuanya rakyat Indonesia siap jaga Indonesia, siap, siap jaga agama, siap. Satu. Tapi kalau nanti kita ikut ulama-ulama yang tegas amar ma'ruf nahi mungkar, kita dicaci maki, mau maju apa mundur? Maju. Maju apa mundur? Maju. Betul. Betul. Betul.
Nanti dibilang radikal. Ya. Maju. 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 Nanti dicaci maki. Maju. 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 Orang keempat. Maju. Maju. Nanti dibenci. Maju. Nanti dimusuhi. Maju. Nanti diculik. Maju. Nanti dibunuh. Maju. Betul. Maju. Maju. Mau ikut Habib Rizik? Maju. Jawab. Mau ikut Habib Rizik? Maju. Betul. 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 Mau ikut suatu komando dengan Habib Rizik? Yakin? 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 Gak takut dibully? Ya. Gak takut difitnah? Ya. Gak takut dicaci? Ya. Yakin? Yakin? Takut? Takut? Sallu ala Nabi. Jawab yang kompak semuanya, siapa yang maha kuat? Allah. Jawab, siapa yang maha kuat? Allah. Manusia kuat tidak? Tidak. Manusia kuat tidak? Ya. Apakah kekuatan manusia mengalahkan kekuatan Allah? Ya. Apakah kehebatan manusia mengalahkan kehebatan Allah? Ya. Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa raja alam semesta? Takbir. Sallu ala Nabi. Allah. Mudah-mudahan saudara, mudah-mudahan dengan keberkahan jasa para pahlawan perjuangan mereka, ulama, santri, mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di 78 tahun dari kemerdekaan ini, mudah-mudahan bangsa ini diberikan oleh Allah barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjaga ulama-ulama kita, Allah menjaga bangsa kita, Allah menjaga tanah air kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga umaro-umaro kita, umaro yang ikut tunduk kepada hukum Allah, yang cinta kepada masyarakat dan rakyatnya, pemimpin yang tunduk kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Mudah-mudahan semuanya kita yang datang ini, semua segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, diterima taubat kita oleh Allah, dihapuskan dosa kita oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sengaja saya ini tidak lama-lama, karena kalau lama bahaya nanti saudara-saudara. Kenapa Habib bahaya? Bahaya takut Anda merindukan saya untuk datang dua kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mubarak alina. Sebelum ditutup dengan doa, saya mau nyampaikan satu pengumuman. Mau dengar apa enggak? Kurang kompak nih. Mau dengar apa enggak? Mau dengar apa enggak? Hampir jam 12. Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar? Yakin? Saudara, saya tadinya saudara kurang enak badan. Cuma karena saya kalau sudah megang mic, alhamdulillah penyakit hilang. Alhamdulillah. 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 Itu nikmat dari siapa? Allah. Allah. Yang kedua, saudara, saya bawa air dari pondoknya Habib Bahar bin Sumit. Enggak mahal. Harganya cuma 10.000. Enggak mahal. Mahal enggak? Mahal enggak? Ada yang mahal. Janji dia yang tak kunjung tiba. Itu yang mahal. Kalau air enggak mahal, mahal apa enggak? 10.000 mahal apa enggak? Kadang orang bilang airnya kemahalan, bib, skincare pacar murah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, nanti ini air dibagikan. Jangan ada yang berdiri, tapi supaya airnya mudah dibagikan. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju apa setuju? Setuju. Betul? Betul.
Jadi semuanya duduk sampai nanti ditutup dengan doa. Sampai ditutup dengan doa. Kita rame-rame baca sholawat, semoga kampung ini tambah berkah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kampung ini tambah sentosa. Amin. Mudah-mudahan kampung ini jadi orang kaya semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Keluarin suaranya. Ala Yasin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ya kencang suaranya. Ya Allah.
ditutup oleh Al-Habib Husain bin Sa'id Al-Qutri alaihi tafadhal. Ya.